Halo guys, jumpa lagi bersama saya Elmo di channel amatir RC Truck. Sesuai dengan yang saya janjikan waktu itu buat ban depan. Buat ban depan guys. Peleknya guys. Ini dicat warna hitam. Keras guys, oh, dikasih minyak, dikasih lem besi. Ini bagian belakangnya guys, shockbreaker, mesin, drive shaft. Jadi belakang itu saya bikin bebas. Tadinya saya mau bikin dua, tapi itunya nggak ada. Akhirnya saya bikin satu. Jadi tenaganya satu aja dari sini. Depannya setelah ini kita update lagi. Bannya udah jadi. Ini bannya. Tapi ini belum dicat. Nanti rencananya saya cat. Dia juga masih agak oleng di sini. Ini nanti kita fixin lagi biar dia rata. Karena belum di pasin. Oke, shockbreakernya seperti ini guys. Kita buka dulu satu guys. Shockbreakernya seperti ini guys. Ini bikin dari ini. Kinerja ini guys, kinerja ini dipotong 1,5 cm. Bentuknya kita pakai korek, kita bakar, kita bentuk. Nah, ini nanti posisi dia sebenarnya nanti ditutup pakai ini. Nah, ini guys, ini nanti ini ditutup gini guys, biar dia kuat. Saya udah siapin ada 4. Baru kita bisa pakai hot glue, dia juga kuat, bisa pakai power glue. Itu guys, bodinya standar sama, saya bikin dari kardus. Nanti saya janji bikinnya pakai kardus. Ups, jatuh-jatuh berinya nanti kita ambil. Bisa berantakan banget guys. Saya juga mau ganti markas. Mau pindah guys dari sini guys. Ini rumah mau dijual. Kita cari rumah yang lebih bagus lagi insyaallah, atau cari tempat yang lebih oke lagi biar saya juga bisa konsentrasi bikin sesuatu. Bukan buat mata pencarian sih, tapi buat hobi. Tapi kena gimana caranya hobi itu bisa menghasilkan uang. Oke guys, nanti saya update lagi guys kalau udah selesai guys. Kita bikin front wheelnya, drive wheelnya, bagian depan. Setelah itu baru kita bikin kepalanya. Saya belum ada bayang-bayang gimana caranya, tapi kita coba ya guys. Benar-benar lebih dari nol ini. Oke guys, itu aja guys dari saya guys. Elmo di channel amatir. Ini saya tutup pakai plastik ya guys, pakai isolasi. Sebenarnya juga pakai ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi lebih panjang, beda 1 cm, 1 setengah cm, setengah cm. Jadi bisa lebih. Ini mumbul guys nih. Ini kalau dilihat nih sebenarnya dia mumbul ya. Dia mumbul, ngeper dia. Guys, thanks for watching my video. Nanti kalau udah jadi saya update step by stepnya. Nanti kalau ini udah jadi baru kita bikin satu lagi. Nah itu baru kita ukur ukurannya. Ini jadi buat
ukuran standar. Ini bukan, ini sebenarnya bukan ukuran standar, nanti kita bikin lagi rencananya. Saya mau bikin yang lumayan lah, masih tetap pakai stick es krim juga, kardusnya yang dua ini ya, yang dua per ini biar tebel. Jadi yang ini nih guys, ini lebih tebal, dia lebih kuat juga. Ini yang udah saya buka, jadi dua ini nih, di dalamnya dua lapisan, jadi lebih tebal. Ini lebih tebal buat body lebih kuat. Oke guys, thanks for watching my video. Don't forget to subscribe and like and comment. Ini harus dijadiin apa? Saya juga perlu banyak masukan dan saran. Ininya gimana? Harusnya seperti apa? Karena kita masih belajar. Oke guys, thanks for watching my video. Jangan lupa subscribe dari channel amatir, hobi murah tanpa modal.